Sebuah mobil yang diparkir menghalangi tempat usaha makanan di lakban dan empat rodanya dikempesi. Mobil ini di lakban dan keempat rodanya dikempesi karena diparkir di depan tempat usaha ayam geprek di Jalan Cipecang 5 Koja, Jakarta Utara pada Selasa siang. Di bagian kaca mobil juga ditempeli kertas bertuliskan kata-kata kekesalan. Mobil itu terlihat dari rekaman CCTV diparkir oleh seseorang Selasa dini hari. Pihak Dinas Perhubungan Jakarta Utara sudah sempat datang ke lokasi, namun mobil tidak bisa diderek karena posisinya terlalu rendah. Pemilik kendaraan akhirnya datang, namun baru bisa membawa mobilnya setelah membayar denda tilang sebesar Rp500.000 akibat parkir sembarangan. Saya itu spontan dari yang punya ayam geprek kali itu, Pak, ya. Spontan gitu? Iya, spontan aja sih. Oke, berarti badan dikempesin juga berarti tadi, Pak, ya? Iya, mungkin karena udah terlalu kesel kali ya.